Novena kepada Santo Yusuf, hari ketujuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pembukaan. Ya Allah, sejak awal mula Engkau menetapkan Santo Yusuf untuk melayani Putramu yang ilahi dan Bundanya yang terberkati, serta membuat dia layak untuk menjadi mempelai perawan yang tak bernoda dan bapa pemelihara putramu. Kami mohon kepadamu, dengan perantaraan Santo Yusuf, yang telah melayani Yesus dan Maria selama di dunia, semoga Engkau membuat kami layak untuk menikmati kebahagiaan bersamanya di surga. Dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Renungan hari ketujuh. Dibandingkan dengan Herodes yang berkuasa dan penting, Yusuf di masa itu bukanlah siapa-siapa. Namun demikian, saat tukang kayu beriman dan suci ini memuluskan jalan bagi Tuhannya, bekerja untuk kenyamanannya, dan berlutut menyembah Dia, Herodes merencanakan kehancuran anak ini yang ia pandang sebagai kemungkinan saingan atas tahtanya. Herodes telah mencoba untuk mengarahkan orang Majus menjadi kurir maut, tetapi orang-orang bijak ini telah mendapat peringatan dari Allah melalui malam yang ditaburi cahaya bintang, menemukan jalan mereka kepada sang raja. Gagal dengan upaya ini, Herodes mengirim tentaranya untuk membunuh sang anak dan mengakhiri ancaman bagi kekuasaannya yang singkat dan menyedihkan. Kunjungan lainnya dari seorang malaikat, dan Yusuf bergerak sepanjang malam menuntun seekor keledai yang membawa beban suci ibu dan anak. Waspada akan peringatan bahaya dengan mencengkram erat tongkat untuk menghalau kemungkinan ancaman. Kakinya tanpa lelah melangkah maju. Sedikit uang di sakunya. Ia menutup bengkel dan meninggalkan di belakangnya. Yusuf melakukan perjalanan di jalan mulia dan memalukan untuk mengungsi. Tetapi Allah telah memilih dengan benar ketika Dia memilih pelindung ibu dan anak ini. Perjalanan itu selamat, pembuangan nyaman, dan mereka kembali dengan bahagia dan aman. Bagi Yusuf, sang pelindung Yesus dan Maria saat dalam bahaya dan di pengasingan, kita ucapkan. Doa Santo Yusuf. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terlukiskan, Engkau berkenan memilih Santo Yusuf menjadi pasangan Bunda tersucimu. Kami mohon kepadamu, berikanlah agar kami layak
untuk memiliki Dia sebagai pengantara kami di surga, yang kepadanya kami hormati sebagai pelindung kami di bumi, bersama Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Litani Santo Yusuf. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra, Penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan Yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa Bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala Keluarga Kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pecinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf, yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudusmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami Bunda Putramu.
kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa permohonan pribadi. Kita sampaikan wujud permohonan kita. Doa penutup. Salam, ya penjaga sang penebus, mempelai perawan Maria yang terberkati. Kepadamu, Tuhan mempercayakan putra kesayangannya. Padamu, Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu, Kristus menjadi manusia. Yusuf yang terberkati, hadirlah juga sebagai seorang bapa bagi kami, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Mohonkan bagi kami rahmat, belas kasihan, serta keberanian, dan lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.